Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Alhamdulillah di SD Tia Alif saat ini tiap pekan sekali mengadakan kegiatan pengembangan bakat anak di bidang olahraga, yaitu salah satunya cabur taekwondo. Taekwondo kami mendatangkan dari pelatih dari luar, yaitu yang sangat mempunyai kompetensi yang sangat hebat, luar biasa untuk membina anak-anak kami untuk menyalurkan jiwa prestasi, jiwa tangguh, dan jiwa anak yang solid untuk menjaga dirinya, sekolah, maupun untuk menjaga negara ini. Maka saya perkenalkan untuk Sabum Dedi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kepercayaan dari SDIT Tialirsat kepada saya untuk melatih anak-anak ini. Dimana untuk pelatihan taekwondo ini, yang pertama yang diinginkan dari sekolah adalah bisa membentuk karakter siswa, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang mudah menyerah, kemudian mempunyai disiplin yang tinggi. Itu yang kedua, untuk kegiatan taekwondo ini diarahkan untuk ke prestasi. Jadi gimana untuk SDIT Tialirsat selama ini, selama dipegang, alhamdulillah sudah mempunyai prestasi yang cukup baik, baik di tingkat regional maupun nasional. Dimana untuk tingkat regional SDIT Tialirsat ada sudah mencapai juara Popda di Karistinan maupun di Kabupaten Semarang. Jadi sudah cukup baik untuk yang Popda, serta untuk beberapa ada yang sudah berprestasi di open turnamen tingkat nasional maupun regional. Jadi secara umum prestasi anak-anak di SDIT Tialirsat sudah bisa patut dibanggakan, serta sudah bisa diadu dengan SD-SD yang lain, dan semoga kedepannya bisa semakin meningkat kembali. Terima kasih, semoga dengan motivasi yang telah diberikan oleh Sabum menjadikan sebagai pendorong untuk anak-anak kami dan untuk sekolah supaya tetap maju terus berkembang serta membawa prestasi baik untuk di area nasional maupun ke internasional. Amin, semangat pokoknya. Tetap semangat olahraga. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan TV.